beneran suka semesta. Ya, selamat malam atau guys. Senang bertemu kembali dalam keadaan sehat. Dan Glenn kasihan sama gue. Kami sekarang berada di Hollywood XX1 untuk melihat film Thor Love and Thunder. Ya, ini kami baru sempat nontonnya sekarang. Udah gak mau lagi ketemu sama Glenn. Meskipun sudah lama direncanakan, tapi ngapain lo jatuh cinta sama orang yang udah mau mati? Kami... lo belum mati, lo masih hidup. Gue akan pergi ninggalin lo selamanya. Tidak bisa bareng, terutama lo mau menghabiskan sisa waktu lo dengan ketakutan dan mami yang always rempong. Ya, ini Bang Matthew sedang mempersiapkan pakaian kebesarannya. Perlengkapan jaketnya guys, padahal Bang Matthew nggak ngerasa akan kedinginan, tapi atas perintah mami. Bang, say something. Iya, Bang Matthew udah duduk manis bersama mami tadi yang secara apa? Ojek dari pulang kerja dari rumah sakit pusat Pertamina. Guys, karena film Thor Love and Thunder ini sudah agak lama tayang, jadi tidak banyak lagi penonton. Jadi lihat ini, kami seperti menonton di studio pribadi guys. Bang Matthew udah serius, katanya dia tidak akan memejamkan mata dari awal film ini akan dipelototi karena katanya seru. Ya ini guys, tidak banyak penonton ya. Kita bagaikan nonton di studio pribadi. Sebentar lagi film ini akan tayang dan masih diputar iklan untuk tayangan film lain yang akan diputar next time. Oke, baiklah guys, kira-kira 2-3 menit lagi mungkin film Thor Love and Thunder ini akan tayang. Dengan Superman. Kami memang apa ya, bukan Rock Hero. Guys, ada B2 guys. Itu film yang akan tayang iklannya. Ya, kami menganggap bahwa menonton ini merupakan salah satu kebutuhan tertier, kebutuhan tambahan. Karena dengan menonton kita bisa relax, dan dengan menonton nanti Bang Matthew akan mengurangi nonton YouTube, main game dan sebagainya. Tadi dia janji sama rumah nggak perlu tidur, langsung bobo karena nontonnya udah selesai. Oke kan? Promise? Ya, apakah sahabat sudah menonton Thor Love and Thunder ini? Cukup lama juga durasi film ini, 2 jam. Jadi mudah-mudahan kita enjoy, nggak ngantuk. Tapi ada komen yang sudah menonton film ini katanya agak bosan. Ya nggak tahu ya, mungkin beda selera atau beda saat kondisi ya saat dia menonton. Ya oke, okay. Kami akan segera fokus menonton film ini usai beberapa iklan tayangan film yang akan muncul di XX1 ini. Oke guys, sekian dulu yang dapat kami bagikan dari Hollywood XX1. Selamat happy, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Kamu
Bye, Matthew Stump. Terus gimana persiapan film kamu? Aku ada adegan berbahaya gitu.